pada bulan September lepas, dua penyelidik aero angkasa telah mengemukakan satu tempat pencarian baru mengenai kehilangan MH370 hampir sedekad lepas. Penemuan baru ini dikatakan baru kerana teori analisis yang digunakan adalah tidak pernah digunakan sebelum ini untuk mencari MH370. Kerana sebelum ini, kawasan pencarian di luar, di Lautan Hindi itu adalah berdasarkan kepada perbualan ataupun hubungan satelit Imasat dengan MH370 menggunakan konsep kesan Doppler. Apa benda kesan Doppler ini? Ianya banyak digunakan dalam satelit, teknologi satelit GPS untuk menentukan kedudukan. Dalam bahasa mudah, kesan Doppler adalah katakan kita mendengar keretapi, katakan whistle keretapi itu, makin lama makin jauh, makin lama makin kurang dikatakan pendengaran itu, kita tahu bahawa ianya makin jauh. Jadi itu yang dikatakan kesan Doppler. Itu asas itu digunakan untuk mencari lokasinya MH370 yang bermula 2014, 3 tahun selepas itu dicari di Lautan Hindi. Bezanya penemuan lokasi baru ini, iaitu jauh sedikit di utara kawasan lama, adalah menggunakan WSPR ataupun WSPR, iaitu Weak Signal Propagating Reporting. Konsep ini banyak digunakan dalam community ham radio kerana penggunaan radio ham ini menggunakan isyarat yang lemah, dan memang terbukti, memang kita boleh menggunakan isyarat lemah itu untuk menjejaki kapal terbang, roket. Itu banyak digunakan. Cuma apa yang bezanya adalah konsep digunakan, satu konsep Doppler, yang ini WSPR, WSPR. Tapi asasnya adalah data hubungan di antara satelit Imasat dengan MH370. Cuma analisis itu yang berbeza. Ianya masih tinggal teori. Belum dapat buktikan lokasi WSPR ini adalah lokasi yang tepat. Itu tak dapat ditentukan. Cuma teori sahaja. Jadi apakah ianya bersandarkan teori ini, pencarian baru mesti dilakukan, itu yang menjadi keputusan yang amat berat untuk dibuat.